Kami tidak punya apa-apa pun. Tetapi kudrat ini akan tetap saya jalankan demi kehidupan kami adik-beradik. Begitulah luahan Cik Zainah Cik Ibrahim, 69 tahun. Adik bongsu daripada tiga beradik warga emas Orang Kurang Upaya atau OKU Penglihatan yang kehilangan kediaman mereka selepas rumah mereka di Kampung Titi Besi di Arau Perlis terbakar akibat perbuatan khianat beberapa hari sebelum Aidilfitri 2 tahun lalu. Dalam kejadian itu, rumah didiami Cik Zainah serta dua kakaknya, Halijah 80 tahun dan Cik Manai 74 tahun, dibakar anak saudara lelaki mereka yang dikatakan berang terhadap tiga beradik itu kerana tidak memperoleh wang mencukupi hasil daripada penjualan buah kelapa di tanah pusaka milik tiga beradik itu. Anak saudaranya itu kini sedang dipenjara 12 tahun di pusat Correctional Perlis atas jenayah berkenaan. Menurut Cik Zainah, walaupun dunianya bersama kakaknya kelam dan gelap seperti penglihatan mereka, dia tetap tekad tidak mahu menyusahkan orang lain, termasuk sanak saudara mereka. Sebaliknya lebih selesa berdikari dengan mengusahakan dan menjual kraf tangan serta bantal yang dihasilkan mereka. Macam bulan yang lepas-lepas tu tak ada langsung. Sebab apa dah sendiri, dia tetap sekarang kalau masuk ke sini. Hutang tak boleh dapat. Macam ni tak ada kerja apa. Dalam sebulan biasa buku pasir berapa baku? Kira saja tu. Semua belajar kat Lepina lah. Dia nak tampung jualan tadi kata tu dong saja tak mampu nak jualan buat bantal. Ada buat bantal juga. Ya, buat bantal kan. Bantal jual macam mana? Dia kira kita ambil sikit. Tak kira biji je lah. Saya 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 je lah.